Korea ada orang namanya Gado Jalpan. Tidak apa pun itu bahasanya. Artinya apa, Mak? Artinya apa? Sembilan jenis makanan Korea, berarti ada sembilan jenis itu ya? Ada sembilan jenis. Wah, kimchi-nya di... Bukannya dingin ya kimchi ya? Iya, ada dingin. Pokoknya harus Q, harus sembilan. Dimana-mana harus Q. Ya, kalau angka keberuntungan kan Q. Telur ya? Masakan Korea mesti ada telur dadarnya. Dadar? Iya. Ini segini porsi untuk dua orang. Banyak loh. Banyak ini. Dia masak telurnya. Kalau kerak telur kan bisa dibalik, kalau ini dibalik tembak. Dibakar dari atas. Biar mateng. Terus bawah panas. Iya. Kalau kerak telur kan dibalik. Cobain sekali-sekali mencari makanan yang jarang ada di mall. Itu saya. Itu cara untuk patinya. Iya. Siap. Seperti dengan selada plating aja. Untuk yang mustaka di bawahnya wasabi, nanti boleh di shake terlebih dahulu. Yang mana? Di bawahnya itu wasabi. Oh iya, di bawahnya bisa wasabi ya. Jadi ya di shake dulu ya. Spicy gochujang lagi itu mayones dengan saus gochujang. Samjang saus dia rasanya manis pedas. Ya coba. Iya. Boleh tengah aja deh. Iya. Kita serbu. Kita makan. Ya, masih ada yang belum keluar. Mau kita makan dulu apa dulu? Kita makan dulu kali ya. Apa kita dingin ya? Enak ya. Makan ya. Ada tiga ya. Enak gak? Enggak, saya pakai sumpit aja. Dibungkus ya? Di-wrap ya? Gue gak mau di-wrap dulu. Mau cobain. Tortilla. Ini dibuka atau gimana, Cek? Oh, itu tutupnya. Ini ada wasabinya.
cobain. Jangan deh papain original taste nya dulu. Plain ya, nggak dikasih rempah-rempah, emang begitu kalau orang sana doyannya plain. Ya kita makan juga plain ya. Enak om. Ya. Kita makan. Makannya dahan dulu. Gua mau coba short yang 3 menit. Emang bisa short 3 menit sekarang? Coba ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Nah, 9-nya mana? Ini. Coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini dihitungnya 8 sih. Oh, 9. Ini ya kali. Iya, mungkin sebenarnya tortilla kali. Nah, makanlah. Nah, udah-udahan ya tadi.